بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. متفق عليه. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya, Jabir dan bapaknya Abdullah, dia berkata: a'taqa rajulun minna 'abdan lah, seorang dari kami, seorang laki-laki dari kami membebaskan budaknya. An duburin, membebaskan budaknya setelah dia meninggal, setelah dia wafat. Walam yakun lahu malun ghairuh, sementara dia tidak memiliki harta kecuali budak tersebut, kecuali hanya budak tersebut saja. Fada'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faba'aha, maka Nabi memanggil orang ini akan membawakan budaknya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faba'ahu, kemudian Nabi menjualkannya. Nabi menjualnya. Muttafaqun alaih. Para ikhwan yang dimuliakan Allah, kita masih dalam bab jual beli. Kita berbicara tentang hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, menceritakan tentang salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjanji kepada budaknya, kalaulah dia meninggal maka budaknya bebas. Bahasa Arabnya, a'taqa an duburin wa lam yakun lahu malun ghair, sementara laki-laki ini terlibat hutang dan dia jatuh pailit dan memiliki hutang, sementara dia enggak punya harta kecuali budak ini saja. Fada'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah panggil dia untuk membawa budaknya. Faba'ahu, kemudian Nabi pun menjual budaknya, dan dari penjualan tersebut dibayarkanlah hutangnya. Muttafaqun alaih. Ikhwani rahimakumullah, kita akan gali sedikit demi sedikit yang berkaitan dengan hadis yang mulia ini. Hadis ini menunjukkan tentang adanya perbudakan dalam Islam, adanya perbudakan dalam Islam, walaupun dalam banyak sekali penjelasan agama yang mulia ini anjuran-anjuran untuk membebaskan budak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan perbudakan sallallahu alaihi wasallam. Tetapi harus dipahami, perbudakan dalam Islam pintunya satu saja. Pintunya adalah bukan melainkan dari peperangan jihad fi sabilillah. Maka kalaulah orang-orang kufar tertawan, mereka berhak menjadi budak. Mereka layak menjadi budak yang dapat diperjualbelikan, kalaupun dia wanita, ya, maka dia berhak untuk menjadi budak bagi tuannya, layak untuk diperjualbelikan, layak diperbantukan untuk membantu usahanya, atau diangkatnya sebagai budak yang dia pakai sebagaimana dia mencampuri istrinya tanpa ada akad, tanpa ada mahar, karena budak itu miliknya. Kalaulah dia hamil dan melahirkan anak, maka anaknya adalah anak merdeka, anak tuannya.
berubahlah statusnya dari budak biasa menjadi budak ummul walad, budak yang berstatus ibunya anak tuannya. Maka kalaulah tuannya meninggal, ibunya ini pun menjadi bebas. Yang jelas agama Islam mengakui adanya perbudakan dan pintunya satu. Banyak sekali hikmah yang dapat digali daripada perbudakan dalam Islam. Budak dalam Islam dimuliakan. Rasulullah merintahkan kepada tuan-tuan budak agar memberi makan mereka sebagaimana mereka makan, memberi pakaian mereka sebagaimana mereka berpakaian, memberi minum mereka sebagaimana mereka minum. Subhanallah. Dan Nabi dalam kisah ini membenarkan perbudakan. Rasulullah tidak ingkari. Yang Rasulullah ingkari, dia tidak punya harta dan dia punya hutang. Kemudian dia berjanji kepada budaknya, jika aku meninggal engkau bebas. Itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkari. Bagaimana kau janjikan kepada budakmu untuk bebas sementara engkau punya hutang? Maka Rasul jual budaknya dan dibayarkan dengan yang hutangnya. Itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkari. Jadi walaupun Islam membolehkan perbudakan dari satu pintu, tapi berbagai macam ragam pintu-pintu untuk membebaskan budak. Tujuannya, hikmahnya adalah setelah orang-orang kufar menjadi budak, berinteraksi dengan kaum muslimin, kemudian mereka mendapatkan banyak ilmu tentang Islam, mereka masuk Islam, mereka tertarik dengan agama yang mulia ini, mereka belajar. Dan tidak sedikit daripada ulama pada masa tabi'in asalnya adalah budak. Hasan Basri ya, dan lain-lainnya, Atha' bin Abi Rabah, Ibn Sirin, mereka asalnya adalah budak. Siapa lagi? Nafi' maulanya Ibn Umar, Mujahid, dan lain-lainnya, mereka asalnya budak menjadi ulama besar. Kalaulah orang-orang kufar mencela Islam, bagaimana akan perbolehkan perbudakan? Maka kita jawab, perbudakan dalam Islam dimuliakan. Pintunya satu untuk menjadi budak. Adapun mengeluarkan status orang dari perbudakan, banyak sekali jalan-jalannya, anjuran-anjurannya. Baik secara umum, fakku raqabah, bebaskanlah budak. Ataupun yang berkaitan dengan hukuman, kafarat, yang membunuh, bebaskan budak, kafaratnya. Berjima di tengah Ramadan, bebaskan budak. Mengingkari sumpah, bebaskan budak. Banyak sekali pintu-pintunya agar budak dibebaskan. Terbesar ganjarannya dalam Islam. Subhanallah. Itu kita jawab kepada mereka. Hikmahnya yang banyak. Tapi lihatlah orang-orang kufar bagaimana mereka memperbudak, subhanallah, manusia. Sampai sekarang walaupun kita telah merdeka, lihatlah perbedaan yang menyolok di Amerika sana antara orang-orang kulit hitam dan kulit putih. Subhanallah. Untuk melihat bagaimana mereka menjajah ke dunia-dunia timur, Spanyol, Portugis. Apa yang mereka perbuat? Subhanallah. Mereka hisap kekayaan kaum muslimin. Mereka peras, mereka habiskan. Mereka tinggalkan kebodohan. Tapi Islam membuat budak-budak mereka menjadi orang alim besar. Dan tidak sedikit yang mereka terakhir menjadi penguasa-penguasa. Ya. Dinasti Mamluk itu semuanya adalah budak-budak asalnya menjadi penguasa. Dan Islam tidak beda-bedakan status manusia di hadapan Allah. Inna akramakum inda Allah yatqakum. Orang yang paling mulia dan terhormat di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Subhanallah. Jadi itu jawabannya. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini menunjukkan bolehnya tadbir. Bolehnya seorang tuan mengatakan kepada budaknya, jika aku mati, engkau bebas. Dan janji ini wajib dipenuhi. Kalau dia mati, maka ketika itu budaknya pun berstatus menjadi orang yang merdeka dan bebas. Karena orang ini melakukan perbuatan ini di hadapan Nabi SAW, Rasulullah tidak ingkari tadbirnya. Rasulullah tidak ingkari dia mengatakan kebudakannya, jika aku mati engkau bebas.
Bukan itu yang diingkar Rasulullah. Yang diingkar Rasulullah, dia itu punya hutang. Dan dia enggak punya harta kecuali budak ini. Kenapa budak ini diberikan janji untuk bebas, sementara dia enggak punya harta kecuali budak ini semata, dan di pundaknya ada hutang-hutang yang harus dibayar. Tidak fair. Subhanallah. Bagaimana dia dahulukan untuk mencari suatu perbuatan yang dianjurkan, diutamakan, sementara ditinggalkan perkara yang wajib. Ya? Adalah bagian daripada fikih yang salah, pemahaman yang salah. Tarawih dikerjakan, isya ditinggalkan. Salah kaprah. Tarawih dikerjakan, isya ditinggalkan. Dan di antara sekian faedah ini, ikhwan rahimakumullah, menunjukkan tentang pentingnya perkara hutang piutang. Subhanallah. Orang yang memiliki hutang, maka diwajibkan begini, bebaskan dulu dirinya daripada hutang piutang, barulah dia dibolehkan untuk tasarruf fi mali, untuk mengeluarkan hartanya pada tempat-tempat yang diinginkan, membebaskan budaknya dan seterusnya. Kalau orang punya uang untuk bayar hutang, juga untuk memberi budak, dibebaskan. Mana dia pilih? Hah? Bayar hutang. Orang punya uang, bisa dia bayar hutangnya, lunas. Bisa pula pergi haji. Mana dia dahulukan? Hutangnya, subhanallah. Menunjukkan betapa yakni pentingnya perkara hutang. Besar perkara hutang. Dan dalam hadis ini terkandung faedah bahwasanya pemilik harta, kalau dia terlibat hutang, maka hartanya itu di bawah yakni kekuasaan penguasa kaum muslimin. Maka penguasa kaum muslimin lah yang berhak untuk menyalurkannya. Dalam bahasa Arabnya, dihajar. Dihajar maknanya dia tidak bebas menggunakan hartanya sesukanya. Langsung pemerintah yang tangan paksa untuk jual barang-barangnya untuk mengelunasi hutang-hutangnya. Maka bukanlah kezaliman jika penguasa mengatakan kepada orang yang terlibat hutang, hartamu semuanya ditahan, enggak boleh lagi kau jual. Langsung diambil oleh penguasa, disita penguasa. Disita untuk dilelang, kemudian dibayarkan kepada orang-orang yang dia hutangi. Subhanallah. Dalam bahasa Arab namanya apa? Hajar. Orang ini mahjur. Mahjur, tasarruf, enggak lagi bebas berbuat dalam hartanya. Ikhwani al-kiram rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Adapun kaidah faedah lain yang dapat diambil daripada hadis ini adalah bahwa bolehnya menjual budak yang dijanjikan untuk dibebaskan setelah mati tuannya. Boleh dijual. Subhanallah. Dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad, seorang tuan yang berjanji akan membebaskan budaknya, ternyata enggak punya harta kecuali itu saja, maka dia boleh jual harta, boleh jual budaknya ketika dia membutuhkan untuk menjualnya, karena ada hajat, ada yang mau dibeli, atau ada hutang harus dilunasi. Dibolehkan, dan itu tidak dianggap perbuatan yang tercela, mengingkar janji, tidak. Dibolehkan. Buktinya Rasulullah sendiri yang menangani perkara ini. Rasulullah jual budak tersebut, padahal dia berjanji. Ya, berjanji untuk membebaskan budaknya. Sama dengan wasiat, orang yang berwasiat dan dia boleh kembali mencabut wasiat. Kalau dia masih hidup, dia buat wasiat, nanti hartaku sepertiga diberikan kepada si A kalau aku mati. Kemudian dia pikir-pikir ulang, ini orang enggak benar diberi ini. Orang ini senantiasa sekarang berbuat kejelekan, aku batalkan wasiat, boleh? Boleh. Subhanallah. Walaupun demikian, sebagian ulama mensyaratkan adanya hajat barulah boleh dijual budak ini. Kalau enggak ada hajat, enggak ada kebutuhan, enggak boleh. Dia harus penuh janjinya. Tapi sebagian mengatakan tidak ada hajat pun,
dia batalkan, dia jual budaknya boleh, karena miliknya. Kemudian faedah yang kita ambil daripada hadis yang mulia ini, orang yang sempit rezekinya, tidak memiliki kelapangan dalam rezekinya, hendaklah terlebih dahulu bagi dia kewajiban untuk menafkahi dan menanggung orang-orang yang wajib dia tanggung daripada bersedekah. Dia punya budak, anak-anaknya kelaparan, istrinya kelaparan. Lebih utama bagi dia menjual budaknya untuk menafkahi anak istrinya daripada dia jual budaknya untuk sedekah. Artinya apa? Dia berbuat pahala tetap apa pahala sunnah. Dalam membebaskan budak dia dapat pahala sunnah, ya kan? Karena ini bukan kafarah. Lain ceritanya kalau dia memang wajib membebaskan budak karena kafarat, karena menzihar istrinya, contohnya, menzihar istrinya dan seterusnya. Kalau andai kata dalam bentuk perkara yang sifatnya mustahab, dianjurkan, anjuran agama membebaskan budak. Secara umum anjuran membebaskan budak, kecuali jika ada kafarat tertentu yang dia langgar. Kalaulah anjuran ini bertentangan dengan hal-hal yang wajib. Kalau andai kata dia bebaskan budak ini, istrinya kelaparan, anaknya kelaparan, maka lebih utama bagi dia adalah menjual budaknya untuk menafkahi orang-orang yang wajib dinafkahi daripada dibebaskan budaknya. Subhanallah. Kiaskan dalam perkara-perkara lain. Subhanallah. Syekh Muhammad Al-Utsaimin menyebutkan zaman sekarang ini ada orang yang punya banyak utang. Banyak utang. Tetapi kalau andai kata ada dibukakan peluang untuk tabarru', donasi, ya, maka dia pala-palakan bahasa kita. Dia upayakan, dia paksakan untuk memberikan donasi. Padahal dia punya utang. Kalaupun dia berkata enggak besarnya, paling 1.000 utangku, utangku 50 juta. Biarlah 1.000 ku infakkan. Kata Syekh Muhammad Salih Femin, kalaulah 1.000 itu dibayarkan kepada yang dihutangnya, akan berkurang utangnya. Enggak jadi 50 juta lagi. Ya. Di berapa jadinya? 49 juta 900 ribu. Berkurang utangnya. Subhanallah. Maka ingat, ya, hadis ini menunjukkan kita untuk belajar meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, mendudukkan segala sesuatu sesuai pada tempatnya, sesuai dengan skala prioritas. Kadang kita enggak tahu skala prioritas apa yang harus dibuat. Dalam banyak hal terkadang yang enggak begitu penting kita buat, ketinggalkan yang lebih penting. Maka Islam mengajarkan seorang agar membuat skala prioritas. Bukan hanya dalam berjual beli, dalam perkara dunia, dalam perkara agama pun demikian. Rasulullah ketika mengutus Mu'ad bin Jabal, Rasulullah ajarkan Mu'ad untuk mengajak yakni orang-orang di Yaman dengan skala prioritas. Pertama kali bertauhid, kalau mereka berterima tauhid baru ajarkan sholat. Begitu pula dalam berdakwah, harus ada skala prioritas apa yang dibutuhkan. Antum lihat orang rusak akidahnya, tidaklah benar ketika antum ajarkan dia ini sholat yang benar. Tidak, benahi dulu akidahnya. Ya, orang sudah benar sholatnya, tapi dia rusak muamalatnya, jual belinya rusak. Ajarkan kepadanya tentang bagaimana berjual beli yang benar sesuai dengan hajat. Jadi orang dalam keadaan sempit, ya, jangan sampai dia, ya, mengerjakan sesuatu yang tidak seharusnya diperbuat. Tidaklah diperbuat yang lebih penting, barulah berikutnya dan berikutnya. Tidaklah didahulukan yang wajib, baru yang sunnah, mustahabat. Ya. Bahkan dia boleh tinggalkan perkara sunnah. Kalau khawatir kelak akan tergencir kepada perbuatan yang haram. Seperti meninggalkan mencium Hajarul Aswad, hukumnya sunnah. Itu lebih diutamakan daripada berusaha mencium Hajarul Aswad tetapi dengan menyakiti orang, berdesak-desakan, menyinggol kiri kanan. Ini adalah skala prioritas dalam beribadah.
Maka ikhwan rahimahullah, tentunya hadis ini sebagai padar bagi kita untuk mengatur segala sesuatu sesuai dengan skala prioritasnya. Allah Ta'ala alam. Wajah hadis yang berikutnya. Fadal. وعن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سم فماتت فيه فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وقلوه رواه البخاري وزاد أحمد والنسائي في ثمن جامد وعن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم dari Maimunah semoga Allah meridainya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam zauj ya, bukan zaujah tapi zaujun bahasa yang paling fasih dalam bahasa Arab menyebutkan tentang istri zaujun Al-Qur'an hanya menggunakan bahasa zaujun ya Rasulullah hadis sunnah juga mengatakan dengan perkataan zaujun pasangan istri dalam ilmu faraid sajalah baru dikatakan zaujatun dalam ilmu faraid untuk membedakan antara suami dan istri karena berbeda bagian istri dapat 1/8 jika suami punya anak suami dapat 1/4 jika yakni dia punya anak dengan istrinya itu meninggal istrinya dapat 1/4 dia dapat 1/2 kalau istrinya enggak punya anak dan istri dapat 1/4 daripada harta jika suaminya tidak punya anak. Untuk membedakannya, baru diterapkan kata-kata zaujatun. Tapi selain daripada itu, bahasa yang fasih untuk perempuan pun, apa namanya? Zaujun. Zaujin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anna fa'ratan waqa'at fi samnin. Famatat fihi. Berkata Maimunah, ada seekor tikus yang terjatuh masuk ke dalam minyak zamin. Famatat fihi dan akhirnya dia pun mati dalamnya. Tenggelam, mati dalamnya. Fasu'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anha. Maka ditanyakanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tikus yang mati ini yang masuk ke dalam minyak zamin, tenggelam dan mati. Faqala, maka Rasulullah menjawab, alquha wa ma haulaha, buanglah tikus tersebut dan yang di sekitarnya. Wa quluhu, kemudian makanlah minyak tersebut. Rawahul Bukhari. Kata Nabi, buang tikus itu, keluarkan dia dan yang di sekitarnya, buang. Setelah itu makanlah minyak tersebut. Rawahul Bukhari. Wazada Ahmad wa Nasa'i fi samnin jamidin. Adapun Ahmad dan Nasa'i menambahkan ya dengan lafaz fi samnin jamidin. Tergelincir tikus masuk ke dalam minyak samin yang kering, jamid, membeku. Ya. Kalau dalam riwayat Bukhari tidak ada kata-kata membeku. Ya. Berarti dia encer. Ikhwan rahimakumullah. Tambahan Imam Nasa'i, Imam Ahmad dan Imam Nasa'i ini ya dihukumi oleh para ulama dengan syadz. Al-Imam Al-Bukhari Ibnu Taimiyah mengatakan riwayat fi samnin jamid pada minyak samin yang beku ini adalah riwayat yang syadz. Apa itu makna syadz? Riwayat yang disebutkan oleh seorang perawi yang terpercaya tetapi dia menyelisihi para perawi-perawi yang terpercaya lainnya. Maka dihukumi syadz atau aneh. Semua riwayat menyebutkan dengan kata-kata fi samnin. Dalam minyak samnin. Tidak ada kata-kata jamin. Tidak ada kata-kata beku. Hanya dalam riwayat ini saja disebutkan. Tayyib, ikhwan rahimakumullah. Hadis berikutnya. Ya, juga yang berkaitan dengan tikus ini silakan dibaca fadhal. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
إذا وقعت القعرة في سمن فإن كانت جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه رواه أحمد وأبو داود وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوحي. طيب. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائئا فلا تقربوه رواه أحمد وأبو داود وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika terjatuh tikus ke dalam samin, minyak samin, andai kata minyak tersebut dalam bentuk membeku, maka buanglah tikus tersebut dan yang di sekitarnya. Andai kata minyak tersebut yakni cair, maka janganlah kamu dekati minyak tersebut. Maknanya jangan dimanfaatkan, jangan dimasak dan seterusnya. Hadis ini dikutip Imam Ahmad dan Abu Daud, tetapi Imam Bukhari menghukumi hadis ini waham, keliru, salah. Dan memang yang benar, riwayat ini pun adalah riwayat yang keliru, yang salah. Baik, ikhwan rahimakumullah. Adapun hukum-hukum yang kita ambil daripada keluar hadis ini. Hadis ini menunjukkan tentang najisnya bangkai tikus. Najisnya bangkai tikus. Dan tikus itu sama seperti binatang yang keji. Binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Bahkan Nabi menyebutkannya dengan kata-kata fasiqah, fawaisiqah, binatang yang fasik. Tidak jarang tikus itu membakar rumah. Ya, dia jatuhkan obor atau dijatuhkan lampu, kemudian terbakarlah rumah. Makanya Rasulullah perintahkan agar orang memadamkan api-apinya sebelum tidur. Terkadang setan, ya, merasuki tikus untuk menjatuhkan mata tersebut dan membakar rumah-rumah orang. Dan tikus adalah binatang yang diperintahkan Nabi untuk dibunuh, baik di dalam tanah tanah haram. Makkah, Madinah, apalagi di luar tanah haram. Apalagi kita mengenal yang ada tikus adalah pembawa hama, bakteri, virus, penyakit pes yang ditimbulkan, apalagi kencing dan seterusnya. Yang jelas, kalaulah dia mati, maka dia najis. Kita perhatikan dalam riwayat yakni Maimunah radhiyallahu ta'ala anha yang dikutip Bukhari, menceritakan bahwasanya ada tikus yang jatuh ke dalam yasamin, famatat. Maka dia mati. Maka Rasulullah perintahkan untuk dibuang tikus tersebut dan yang sekitarnya. Kalaulah qadarullah dia jatuh dan tidak mati tapi langsung loncat keluar, bagaimana hukum minyak tersebut? Najis tidak? Jatuh dia. Masuk dia, masuk ke dalam, contohnya ke dalam bak, kemudian lompat keluar, masuk ke minyak, kemudian dilompat keluar, minyak makan, minyak goreng. Untuk menjual minyak, satu tong itu minyak. Masuk tikus, langsung lompat. Jadi najis ya? Enggak. Kalau dia masih hidup, dia enggak najis. Tikus ketika hidup, dia enggak najis. Dia akan menjadi najis ketika dia telah menjadi bangkai. Jadi anda kata masuk tikus ke minyak, gorengan itu jualannya enggak apa-apa. Selama dia langsung keluar, ya, dan tidak mati di sana. Kalau mati di sana, bagaimana ceritanya? Dalam riwayat Maimunah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah perintahkan agar dibuang tikus tersebut dan yang di sekitarnya. Selama tidak mempengaruhi warna, rasa, bau, buang dia dan yang di sekitarnya. Berapa kira-kira takarannya? Sebagian menyebutkan takarannya satu, apa namanya? Sebutkan di sini kira-kira satu mud itu, itulah dia. Tapi enggak ada riwayat yang sahih dari Nabi SAW. Yang penting diperkirakan saja tikus tersebut dan yang sekitarnya dibuang. Menunjukkan ini perkara yang baru. Andai kata lama, tentulah ini akan mempengaruhi bau, rasa. Ya. Ketika telah terpengaruhi rasanya, baunya berubahlah.
semuanya menjadi najis, enggak dapat dipergunakan. Jangan sampai antum menjual lagi minyak goreng itu kalau udah bercampur dengan bangkai tikus, sudah berubah baunya. Andai kata barusan dan dia mati, ya Rasulullah perintahkan untuk menjaga-jaga agar jangan tersebar ke tempat yang lain. Buanglah tikus tersebut dengan yang di sekitarnya saja. Setelah itu gunakan, pakai. Pakailah minyak tersebut, ya. Ini banyak terjadi, khawatirkumullah. Bab yang penting kita pelajari, ya. Masuk ke minyak goreng, masuk di mana, di tempat air kita. Terkadang masuk ke mungkin ke dalam madu dan langsung dia keluar atau langsung dia mati. Ini semuanya ikhwan rahimakumullah dalam agama kita, kalaulah dia memang masuk dan mati, kemudian kita ketahui dan belum berubah semua, yakni kondisi tempat kondisi cairan yang dia masuki, maka buanglah tikus tersebut dengan yang di sekitarnya, kemudian gunakan. Antum bisa gunakan untuk goreng kembali jika minyak goreng, diminum jika ada madu ada air dan seterusnya, dibolehkan. Subhanallah. Karena kalau lah antum tumpahkan semuanya satu drum itu israf, mubazir. Kalau lah enggak antum gunakan juga israf, mubazir, dan Islam mengharamkan segala macam tindakan-tindakan yang mubazir. Subhanallah. Ingat, selama tidak itu ingat sekali, kalau enggak berubah rasanya, baunya. Gunakan dia, ya. Kalau lah secara mutlak tikus masuk mati, jangan lagi dipakai airnya, masuk ke sumur random, ya, mati, antum timba naikkan dengan timba dibuang, apakah sumur itu enggak boleh dipakai lagi? Menyulitkan, langsung buang. Gunakan lagi. Subhanallah. Kemudian tadi dijelaskan tentang lemahnya riwayat-riwayat mengatakan bahwasanya minyak tersebut dalam keadaan jamid, kering, membeku. Lemah riwayatnya. Kalaulah minyak tersebut kering, niscaya tikus ini tidak akan mati, dia akan bisa keluar. Ya enggak? Makanya lemah. Dia mati karena cair, dia tenggelam ke dalamnya. Kalau andai kata dia kering, membeku, dia akan jalan di atasnya. Jatuh, kering kan? Dia akan keluar. Makanya riwayatnya semuanya lemah. Makanya yang membedakan bahwasanya kalau andai kata dia sifatnya kering, ya, beku, buang dia dan sekitarnya. Kalau dia mati, enggak akan mati dia kalau dia terjatuh ke sana dalam keadaan beku. Dia terjatuh beku, langsung dia jalan dari situ dan keluar, ya enggak? Tapi yang benar hari ini adalah, ya, yang sifatnya mai, cair. Subhanallah. Di antara sekian faedah yang dapat kita petik daripada hadis ini, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi telah terjelaskan tentang najis tikus. Tadi telah terjelaskan bagaimana cara membuang tikus tersebut menggunakan yakni wadah yang dia masuk dalamnya. Di antara faedah lainnya adalah kita melihat betapa gigihnya para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, dalam perkara agama mereka dan dalam perkara dunia mereka. Mereka tidak tergesa-gesa, masuk tikus langsung mereka buang, enggak. Subhanallah. Mereka pun enggak tergesa-gesa, biar aja langsung makan, enggak. Langsung mereka konsumsi, enggak. Mereka tunggu dulu, bertanya dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betapa sahabat radhiyallahu anhum ajma'in meninggalkan kepada kita uswah, contoh suri tauladan dalam beragama, dalam yakni perkara agama maupun dalam perkara muamalah dunia. Mereka enggak sembarangan bertanya dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang sekarang paling malas bertanya. Pokoknya langsung aja amalkan tanpa ilmu, akhirnya mereka salah dalam amalannya. Kemudian hadis ini menunjukkan kita enggak boleh malu dalam perkara-perkara ilmu, perkara-perkara yang kita butuhkan. Tanyakan saja. Ya, masuk tikus ke dalam antum jualan apa? Minyak goreng, satu gedung itu masuk tikus. Tanyakan bagaimana hukumnya. Enggak perlu antum malu-malu saja diam, dijual juga diam-diam. Jangan. Tanyakan. Subhanallah. Ikhwan rahimakumullah. Kemudian di antara faedah-faedah yang dapat diambil daripada hadis yang mulia ini, ya, bahwasanya wadah yang menampung cairan tersebut suci. Wadahnya suci, cairannya bersuci, kecuali
yakni yang berada pada sekitar tikus saja, maka dia boleh dipakai, digunakan, dan boleh dijual. Dan sesungguhnya kenajisan tikus tidak mencapai seluruhnya. Ini menunjukkan dia enggak lama. Kalau anda kata lama, yakinlah akan berubah semuanya. Perkataan di sini samin, minyak samin, bukanlah menunjukkan hanya berlaku pada minyak samin, tapi dikiaskan kepada semua cairan yang anda gunakan, semuanya. Jika terjadi seperti ini, maka lakukanlah sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perbuat. Jadi tidak ada kekhususan hanya pada minyak samin saja baru dibuang sekitarnya dan dia. Adapun pada yang lain tidak boleh, enggak. Tetap dikiaskan kepada perkara-perkara yang lainnya. Baik, ikhwan rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Hadis ini juga menunjukkan bolehnya seorang jika dalam kondisi hajat untuk bersentuhan dengan perkara-perkara najis dalam rangka menghilangkannya. Karena sebagian mazhab mengatakan enggak boleh seorang menyentuh perkara-perkara najis, bersentuhan dengan perkara-perkara najis secara mutlak. Ini adalah perkara yang tidak benar. Antum ketika istinja mau tidak mau bersentuhan dengan yang najis, kotoran. Tapi dalam rangka membersihkannya diboleh. Dibolehkan, ya. Najis dihindari. Najis itu diperintahkan untuk dijauh dan dihindari. Tapi dalam rangka menghilangkan, yang antum harus sentuh dia, maka sentuh. Dibolehkan. Kan kita diperintahkan untuk menghindari najis. Tetapi dalam rangka menghilangkannya, enggak dapat menghilangkan kecuali harus dengan menyentuhnya, bersentuhan dengan kita, maka hilangkan. Antum istinja, buang air besar, mau tidak mau harus bersentuhan dengan najis. Tapi itulah caranya, maka dibolehkan. Ya, antum harus ambil tikus ini. Ya, mungkin terkena tangan antum sedikit daripada minyak yang berada pada sekitar tikus ini, maka enggak apa-apa. Ikhwani rahimakumullah. Maka dengan menyimpulkan hadis-hadis ini, dapat kita pahami bahwasanya riwayat yang paling sahih adalah riwayat Imam Bukhari rahimahullah ta'ala yang disebutkan oleh Maimunah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun riwayat Imam Ahmad, ya, dan Abu Daud, riwayatnya dhaif, lemah. Para ulama menghukumnya dengan lemah, maka tidak dapat diamalkan, dianggap dia syadz. Maka tidak ada bedanya apakah dia itu cair ataupun enggak cair. Anda kena tikus masuk, maka buanglah dia dan yang sekitarnya dan digunakan setelah itu. Kalau andai kata dia mati, andai kata enggak mati, maka enggak ada masalah insyaallah taala. Wallahu taala alam. Coba hadis terakhir, silakan baca. Wa'an Abi Az-Zubairi qala sa'altu Jabiran an samani sinnauri wal kalbi وقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رواه مسلم والنسائي وزاد إلا كلب صيد كلب صيد طيب. وعن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن السنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رواه مسلم والنسائي وزاد illa kalbasaydin. Dari Abi Zubair berkata, aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang hasil jual kucing dan anjing. Faqal, maka dia berkata, zajaran Nabiya s.a.w. Rasulullah melarang hal itu, melarang dengan keras hal itu. Hal itu apa? Maknanya apa? Melarang menerima hasil daripada jual anjing. Tentunya juga, kalaulah hasilnya dilarang, berarti jual belinya pun terlarang. Dan demikian pula jual beli kucing. Hadis ini dikutip Imam Muslim dan Nasa'i. Tetapi Nasa'i menambahkan, illa kalbasaydin. Kecuali jika dia anjing buru, anjing untuk berburu, maka dibolehkan. Adapun tambahan Musa ini diingkari oleh sebagian ulama
Imam Ahmad melemahkannya, Imam Nawawi juga melemahkannya, Imam Suyuti pun melemahkannya. Bahkan Imam Suyuti dan Imam Nawawi menukil ijma'nya para ahli hadis, riwayat ini lemah, illa kalbasarin lemah, kecuali anjing buruan itu lemah. Kalau anda ada periwayatnya lemah, maka semua anjing tidak boleh dijual, tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diambil, dinikmati hasilnya. Baik anjing buruan ataupun anjing yang lain-lain. Ya. Anjing untuk menjaga tanaman, menjaga kambing, semuanya tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Ini mazhabnya jumhur ulama. Dan telah kita bahas kemarin tentang haramnya hasil daripada jual beli anjing. Tetapi tambahan dalam hal ini, riwayat ini adalah larangan Nabi SAW untuk menikmati hasil jual kucing, jual beli kucing. Walaupun kucing itu dibolehkan untuk diambil manfaatnya. Orang senantiasa bersentuhan dengan kucing, orang senantiasa memelihara kucing menjadi binatang peliharaan. Makanya ketika ditanyakan oleh salah seorang sahabat kepada Rasulullah tentang kucing, bagaimana kalau kucing masuk ke bejana, dia jilat dan seterusnya. Kata Rasulullah, innaha minat tawafina alaikum. Bukankah kucing termasuk binatang yang pulang balik bersama kalian? Maknanya apa? Tidak najis dia. Kalau najis akan menyulitkan. Kalau kucing itu najis, apa yang dia jilat akan menyulitkan. Ya, dia senantiasa bersama manusia. Mungkin tidurnya pun terkadang bersama manusia. Subhanallah. Tidur di atas kasur atau tidur di kursi. Kadang dia masuk ke dalam apa kamar mandi, dia jilat air di bak. Kalaulah najis akan menyulitkan. Makanya harus katakan, innaha minat tawafina alaikum. Dia adalah merupakan binatang yang senantiasa berserta kalian. Maka kucing, sepakat ulama, tidak mengapa untuk yakni bersama manusia, dipelihara. Tidak mengapa. Bahkan ada ancaman menyakiti kucing. Seorang wanita masuk neraka gara-gara dia menyakiti kucing. Ya, dia kurung, enggak dibiarkan untuk cari makan sendiri, akhirnya kucing itu mati. Makanya Allah SWT marah dan memasukkan perempuan tersebut ke dalam neraka. Subhanallah. Jadi kucing adalah binatang yang suci ketika hidupnya dia suci. Dan walaupun dia binatang yang suci, tapi tidak boleh dijual menurut hadis yang mulia ini. Makanya pandangan ulama-ulama Hanabilah bahwasanya kucing itu tidak boleh dijual belikan. Karena hadis ini zajara. Arti zajara adalah melarang agar dijauhi perbuatan ini. Walaupun demikian, pendapat jumhur ulama membolehkan jual beli kucing jika dia bermanfaat. Ada pun larangan ini, kata mereka, litanzih. Larangan ini sifatnya hanyalah makruh saja. Ya. Tidak layak orang memperjualbelikan kucing. Tetapi kalaupun dijual, apalagi ada manfaatnya, maka dibolehkan. Ini menurut pendapat jumhur ulama. Ya. Tetapi apapun ceritanya, pendapat ini menyelisih zahir hadis yang menunjukkan keharamannya. Oleh karena itu, lebih hati-hati bagi seorang adalah untuk tidak memperjualbelikan kucing. Kasih aja lah. Ya. Dan sekarang ada kucing yang dijual, mungkin harganya mahal, mungkin harga sama dengan harga motor, bahkan lebih, kucing-kucing hias. Mungkin sekarang pakannya lebih mahal daripada pakan kita satu bulan. Iya kan? Subhanallah, ini tentunya dilarang. Ini adalah pemborosan, bukan pada tempatnya. Bahkan terkadang uang yang dikeluarkan oleh orang-orang kafir untuk konsumsi anjingnya, pemeliharaan anjingnya, kesalon anjingnya, itu lebih besar daripada yang dikeluarkan untuk anaknya contohnya. Boleh jadi. Subhanallah, atau untuk istrinya. Masyaallah selamat wasiat. Baik, adapun anjing telah kita bahas haram. Dan kita rajinkan tidak ada terkecuali semua anjing enggak boleh diperjualbelikan. Apakah anjing buruan, anjing untuk jaga ternak, untuk jaga domba, apalagi anjing untuk jaga rumah. Karena riwayat illa kalbasain riwayatnya yang lemah. Maka jumhur mengatakan tidak boleh memperjualbelikan anjing apapun jenisnya. Tidak boleh. Kalau anda kata anjing buruan bagaimana? Berikan. Diberikan. Jangan diperjualbelikan. Sekarang ada anjing yang mahal sekali. Itu anjing-anjing pelacak dan seterusnya dilatih. Itu lebih mahal harganya daripada mobil mungkin terkadang. Ya? Untuk mendeteksi kejahatan dan seterusnya.
Tetapi kita katakan dalam Islam enggak boleh semuanya. Semuanya enggak boleh lakukan. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum ajma'in, demikianlah kajian kita hari ini. Insyaallah minggu depan kita akan berbicara tentang hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan tentang masalah gadai yang terjadi di kampung saya. Jika ada seseorang mempunyai ladang gitu, sawah, terus digadaikan kurang lebih kira-kira harga 1 juta misalnya. Terus sawah itu dimiliki oleh yang mempunyai uang tadi gitu. Sampai lama entah tak terbatas waktunya. Dimiliki atau diambil manfaat sawah itu? Diambil manfaatnya. Bukan dimiliki kan? Bukan ya, tapi kalau sudah ditebus maka dikembalikan lagi. Ya. Apakah itu termasuk mendolimi orang yang menggadaikan atau tidak? Ya. Yang kita ketahui, hutang piutang dalam bab al-birri wassilah, bab menyambung silaturahmi berbuat kebaikan amalan sosial, maka setiap bentuk pinjam minjam utang piutang enggak boleh ada keuntungan. Kaidahnya yang disepakati ulama walaupun bukan hadis, tapi menjadi kaidah yang masyhur, kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba. Setiap bentuk pinjam minjam yang melahirkan keuntungan maka dia dianggap riba. Enggak boleh. Ya. Akhirnya untuk memanfaatkan sawah tersebut atau menjual hasilnya atau dapat keuntungan dari penjualan, nanti ada utang antum pun ketika dia punya kemampuan dia bayar. Enggak boleh. Pokoknya apapun ceritanya, kalau anda kata sifatnya pinjam meminjam, enggak boleh ambil keuntungan. Kalau ambil keuntungan, apa namanya? Riba. Kalau antum mau untung dari jalan lain lah, dari jual beli mudharaba atau muzara'ah, ya, dan seterusnya. Antum punya tanah itu, kerjakan tanah itu, nanti anda kata panen, nanti kita bagi dua. Boleh, boleh saja. Ya. Dan seterusnya. Tapi yang dia kata dari utang piutang enggak boleh ada keuntungan. Tapi kalau sudah menjadi tradisi gimana itu? Tradisi yang menyusui syara tidak dapat diterapkan. Kalau sudah menjadi tradisi orang semuanya berbuat kejelekan, contohnya tradisi orang zina dulu baru nikah. Gimana Pak Iwan? Tradisi orang zina dulu baru nikah. Semua tradisi yang menyusui syara tidak dapat diterapkan, enggak boleh dilakukan. Wallahu taala alam. Semoga Allah menambah ilmu kita. Semoga Allah SWT menjadikan kita paham terhadap perkara-perkara muamalat ini, ya, supaya tidak terjebak kepada perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Ya, Allahu Taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.